Melaksanakan pra rekonstruksi. Kalau rekonstruksinya nanti melibatkan jaksa peneliti. Pada kegiatan pra rekonstruksi ini, kita prinsipnya adalah untuk memastikan lagi atau lebih meyakinkan lagi unsur pidana yang saat ini dipedomani oleh rekan-rekan penyidik pada kasus pembunuhan ini. Tadi sudah terlaksana dengan melibatkan 6 orang saksi warga masyarakat, kemudian dilakukan dengan adegan sebanyak 16 adegan prarekonstruksi. Pada pelaksanaannya kita bisa membaca paling tidak ada sekitar 4 sampai dengan 5 adegan inti yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan secara berencana tersebut memang terjadi dan bisa kita munculkan alat buktinya. Saya kira seperti itu. Ya, pasti akan kita agendakan dengan prosedur yang ada dan kita upayakan sesegera mungkin ya. Ya, berita acara pemeriksaan. Ya. Memang kita berpedoman pada keterangan yang dibakukan dalam BAP dan kita lihat tadi pelaksanaan pra rekonstruksi tidak berbeda dengan apa yang dituangkan dalam keterangan di BAP yang sudah dirangkum oleh tim penyidik kita. Kemudian dalam pemeriksaan sempat terungkap ya sih bagaimana dia muncul yang untuk membunuhnya pada saat itu. Karena tadi kan dari pas itu kemudian mengambil itu dan sampai pacaran aksi itu dorongannya apa ya? Ya, kita hanya membaca dari perbuatan ya. Nah, perbuatan berarti hal yang memang nyata terjadi. Nah, jadi dari perbuatan tersangka ini walaupun itu pasif dengan cara dia menunggu, tetapi itu merupakan bagian dari unsur merencanakan. Sehingga dari situlah yang saya kira
petunjuk yang bisa menguatkan penyidik untuk lebih menggali alat buktinya. Oke. Sementara masih. Oke. Jangan lupa subscribe ya.